Kalau aku mencintaimu pakai bahasa tubuh. Misa Julinha, Luca Balso. Makanya ada istri biar bisa bantu cupak dengan menyimpan. Ada istri, kau kira ada istri yang gampang teh? Dari dulu kan suara di depan mata, lu yang masih keliling dunia naik turun sontolak. Depan mata, amalitas kau berangkat sudah, nasi cuci kau mulut juga di sini. Deng perempuan itu jangkas naik darah, ada PMS kah? Memang. Kau kalau setiap kali datang di sini nih, saya lihat kau punya sifat, saya berasa mau mes memang. Tapi satu bulan kan datang sini, Juk. Kau ambil kasih habis saja, karena itu kulkas itu kan kau punya nenek moyang beli taruh di situ. Taruh memang dengan sayur mayur, taruh memang lauk mauk, toh. Hanya ini saja. Aduh, hanya itu saja sudah kau. Belanja tuh banyak leh. Tahu toh, berterima gaji. Kakak pun kawan guru ada kok yang bisa ke les bahasa Inggris. Oh banyak. Tapi yang murah. Siapa yang mau les bahasa Inggris? Saya mau tes masuk perusahaan, tapi persyaratan utama harus tahu bahasa Inggris. Ih, tapi yang murah ini siapa? Sudah, ini murahan sekali. Siapa itu kak? Ini orang Belanda langsung. Siapa toh? James de Van Kruid. Kakak Duki? Jangan salah, itu dia pintar bahasa Inggris. Masa? Dia itu kan alumni kelapa sawit di Malaysia. Terus orang Indonesia yang kerja di sana, biar buta huruf wajib tahu bahasa Inggris. Hi, ini kakak sun tipu saya toh. Sapu muka ini ada kelihatan muka tipu kah? Sedikit. Meci, dia tuh bukan hanya bahasa Inggris ya. Bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Spanyol tuh air mengalir. Ini kakak serius ini kok? Lu pernah nonton bola toh? Pokoknya sama bola sesen hobi, kak. Dia tuh mantan pemain bola di Liga Spanyol, ha? Terus nona tahu apa? Satu-satunya orang Indonesia yang putar Messi, dia itu tuh. Messi tuh yang dari Argentina tuh, kak. Nona, tidak ada Messi yang dari timur. Coba tes telepon dia, ya. Halo, kakak di? Di meci pun hati toh. Ih kakak ini serius. Ada cupak di rumah. Oke nak kak, saya otw di situ ya. Sapi dia doa ya kak. Pina lama-lama ya, supaya dia bawa lu jauh. Kak. Sudah ada mungkin sejenis kerinduan di dalam jantung. Ini senada urusan yang rindu kak, sama kursus bahasa Inggris. Karena nama kursus bahasa Inggris itu kan hebat-hebat bukan di sini toh. Hi kakak nih, kakak sengaja merendah su. Merendah bagaimana? Betul ini sa. Atau kakak
meninggi saja. Ih, kakak Nona su cerita semua. Bilang kakak ini pintar bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Belanda, Spanyol juga kakak tahu toh. Ah, rempon ini memang kalang-kalang mulut omong sembarang saja nih. Ya, bilang tidak tahu dia su kasih tahu. Ya, ada beberapa bahasa yang kakak ya tidak tahu banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit banyak tuh tahu. Itu toh kak, saya ini ada lama di perusahaan, tapi salah satu persyaratan tuh harus tahu bahasa Inggris. Makanya saya datang di kakak ini. Ya, kalau Nona mau belajar begitu, cari tanya guru kak, atau dosen yang mengajar bahasa Inggris yang lebih pintar kak, atau siapa kak? Banyak sih kak, tapi kan saya cari yang murah meriah toh. Hei, Nona ini sifat tidak pernah berubah. Di mana yang ada gratis pasti di situ ada Nona. Eh, mau tidak bantu juga namanya tetangga, nanti kita berdosa, nanti nama bau semua. Ya tidak apa-apa untuk sekarang ini Nona, biar tidak usah bayar dulu, tapi nanti rumah tangga kita, eh? Makanya kakak dulu dekat sini supaya rumah tangga tuh gampang. Duh, kalau mau rumah tangga ini, mau sih naik memang turun ke bawah nih. Ya ini yang Nona mau belajar ini bahasa Inggris kah, Spanyol kah, atau bahasa Korea kah, atau bahasa Belanda ini? Bahasa Inggris kak, kan salah satu persyaratan itu bahasa Inggris. Nah. Bahasa Inggris di luar, ya? Pertama-tama, yang pertama sekali, sebelum kita omong bahasa Inggris, kita harus tahu cara omong. Ya, seperti yang biasa saya sudah ajar Nona Rempon, bahasa Inggris itu omongnya lidah harus di luar. Seperti de, de harus omongnya de. De, ya? Gitu. Coba Nona bikin. De. Itu lidah harus agak matlolok lagi keluar. Coba. De. 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 Iya. Ya, yang berikut. Yang pertama kali biasa kalau kita pergi melamar itu kerja, kalau tanya bahasa Inggris yang pertama akan dorong pertanyaannya. What is your name? Ya. Nanti Nona jawabnya adalah my name is Meci. Kakak Duki wife. Wife, ya. Sekarang ini taruhlah ini saya ini yang bos yang tanya. What is your name? Nona jawab. My name is Meci. Kakaduki wife. Okay, yang berikut. What? Bukan. Kamu lahir di mana? Where is your born? Born, ya. Palem, sebut begitu. Itu bilang apa, kak? Kamu lahir di Mandas. Ya, Nona mau tanya apa lagi? Kalau bahasa Inggrisnya senang bertemu denganmu? Kalau senang bertemu denganmu ya, bahasa Inggrisnya, English language, nice to meet you. Coba ulang. Nice to meet you. Nice to meet you. Ulang sekali lagi. Nice to meet you. Tulisnya meet, tetapi bacanya meet. Kalau meet you itu jam siang belum bisa. Kalau kita meet you itu malam begitu. Ini siang ini orang langsung. Yang berikut, belajar bahasa Inggris adalah kata-kata dasar yang pertama harus belajar namanya. Ada regular verb and ada irregular verb. Verb, ya, begitu. Seperti saya, engkau, dia perempuan, dia laki-laki, kami, mereka. I, you, he, she, we, they. Yeah, okay. Kalau seperti who itu siapa? Who in? Ya. Kalau who, kalau siapa dalam perahu, bahasa Inggrisnya adalah mulai bermain-main dalam perahu, Su. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya siapa dalam perahu adalah who in boat. Tepat sekali. Kak, kan kalau bahasa Inggrisnya aku cinta kamu kan I love you. Oh, itu terlalu gampang. Kalau you don't love me, you know? I
Benzengkel you. Ya, lanjut. Kak, kalau pakai bahasa negara lain itu apa ya? Oh ya, kalau bahasa Korea, kalau orang Korea, kalau sebut Korea bahasa pakai lidahnya Korea. Korea ya. Adalah sarangheo ya, sarangheo ya. Kalau bahasa China adalah wo ai ni. Oke? Okay? Kalau bahasa Jepang aijiteru. Kalau bahasa Spanyola yo te amo. Yo te amo. Kau tidak tahu. Kalau bahasa Jerman verfaxen verwraxen ya. Kau tahu apa kau? Ya. Kalau bahasa Jepang sampai jumpa apa? Oh, itu gampang, tiap hari omong kan. Sampai jumpa. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa pula. Sayonara itu bahasa Jepang ya. Japano ya. Kalau bahasa Perancis, sampai berjumpa lagi. Au revoir. Ya. Selamat malam. Bonjour, selamat siang, pagi. Bon voyage itu bahasa. Bon cabe. Itu Lombok. Ya. Kalau kalau selamat bahasanya yang bahasa Portugalnya lah parabéns. Ya, mana paham sampai di sini? Paham, Kak. Kalau aku mencintaimu pakai bahasa tubuh.